hari ini sih ya memang dari awal sampai akhir cukup ketat juga, cuman waktu ya sayangnya aja waktu di set pertama sebenarnya dari cukup jauh, cuman lebih banyak apa namanya kasih dari pertama dari sayangnya sendiri juga banyak kasih kesalahan sendiri, dan itu juga apa waktu perjalanan set pertama juga lebih banyak kasih kebagusan dia, maksudnya dari apa istimewanya dia di mana, jadi ya disitu dia tambah percaya diri lagi, tambah yakin lagi waktu lagi ketinggalan terus mau menjalannya. Terus juga set kedua sebenarnya udah cukup megang kendali juga dari awal sampai akhir, cuman di set ketiga juga sama sih sebenarnya dari awal sampai interval poinnya juga cukup ketat juga, cuman setelah interval saya rasa dia lebih banyak mainnya apa namanya ya nyerang sih lebih banyak, kayak bola belakang, bola di sini sih terutama yang bagusnya di overheadnya, dia lebih banyak maksa buat dimes ataupun ngeluarin serangan dari situ. Jadi ya meskipun posisi dia udah istilahnya dilihat nggak enak, maksudnya nggak mungkin buat dimes, tapi dia bisa ngeluarin stress di situ yang kadang ada beberapa poin dia bisa dapat poin di situ sih. Ya sebenarnya kalau di cedera itu ya memang mungkin ada pasti ada poin apa sedikit terganggu lah ya, apalagi kan di situ kemarin ya kalau saya lihat itu lecet gara-gara dia apa ngambil defense itu sih, dia jatuh ke apa namanya ke lecet itulah pokoknya jatuh. Terus juga ya sayangnya di situ waktu dia ketinggalan set pertama lah ya lebih jelasnya waktu dia ambil main di situ, nah situ jadi turn back pointnya sih menurut saya, jadi dia apa namanya yang tadinya saya bisa dapat poin gampang misalnya bisa poinnya game poinnya cukup jauh gara-gara ya maksudnya temponya permainan semua saya udah bisa pegang, cuma pas setelah diambil medis apa dia minta medis itu saya coba buat main sama, cuma dia mungkin udah siap juga sih, jadi kan mungkin pas waktu diambil medis dia ada mikir juga, maksudnya ada ambil rehat sebentar gitu, jadi mungkin di situ sih yang menurut saya jadi apa namanya kebalik di situnya. Terus juga kalau tadi kesulitan ya kesulitannya sebenarnya ya itu tadi waktu yang jadi kebiasaan saya juga sih, maksudnya dari misalnya dia kasih netting gitu ya saya tahu kalau saya dia bagusnya di situ, saya udah jagain juga sebenarnya, cuman yang saya itu yang saya bilang tadi yang menurut saya bolanya tuh udah lewat kepala dia gitu loh, jadi kayak maksudnya yang nggak mungkin menurut saya ya apa namanya ya kebagusan dia lagi sih, jadi yang udah menurut saya udah lewat, cuman dia masih bisa ngambil smash gitu loh, maksudnya jadi ya di situ jadi kurang siap sih menurut saya. Cuman ya pas terakhir sih set ketiga ya set kedua udah megang sih, saya udah megang maksudnya udah tahu antisipasinya sih itu, cuma waktu set ketiga mungkin dia lebih banyak lebih nekat sih menurut saya waktu di habis intervalnya, jadi dia ya bola naik kayak gimana pun dia usahain buat nyerang gitu sih ya. Memang pertemuan terakhir di Prancis tahun lalu kalah juga sama ini, yang beda sih menurut saya itu mungkin perjalanan dia selama ini makin matang juga, jadi dari apa namanya dari segi main di lapangannya, kalau dari perbedaan dari yang ketiga pertemuan pertama itu sama dua lain sama beda sih menurut saya, kalau yang sebelum-sebelumnya tuh dia masih banyak apa namanya mati sendiri, masih banyak apa error juga, kalau tadi sih ya itu yang saya bilang juga kemarin dia memang tipe pemain yang pekerja keras, jadi ya memang makin kesini otomatis pasti makin matang, terus juga makin kecetak gitu mainnya dia kayak gimana. Memang tipe main dia tuh gak gampang, pertama gak gampang mati sendiri dan juga gak gampang dimatiin, seperti tadi yang beberapa kali kayak dia udah saya udah dapat bola enak ya buat mes gitu, cuman dia masih bisa balikin, jadi ya mesti benar-benar pintar, benar-benar sabar juga, jadi gak jadi kayak bola enak kayak gimana pun mesti siap terus masuk sambungannya, jadi gak langsung mikir wah ini langsung mati apa gimana sih gitu. Ya kalau soal lihat drawing gitu sih ya gak ada mikir, maksudnya pengen ketemu Momota gitu, soalnya kan di match pertama kemarin lawan Guangzhou juga maksudnya belum pernah ketemu sama sekali, udah gitu juga kalau misal pun menang lawan Guangzhou ya lawan Katapon sendiri pun terakhir kalah, jadi ya masih gak ada mikir langsung ke ketemu Momota gitu sih emang. Tapi harapan pasti ada sih pasti, apalagi yang main di tuan rumah sendiri pasti harapannya pengen lebih dari sebelum-sebelumnya Persib Braju ya, begitu juga harapannya pasti lebih besar sih ya. Cuman ya kalau mikir langsung ke Momota sih enggak, soalnya memang di
pertandingan khususnya Super 1000 ini sendiri pun di babak pertama juga menurut saya udah cukup berat juga sih lawan. Jadi ya saya fokus ke babak pertama kemarin ya per match sih gitu. Kalau untuk pola pikir saya menghadapi Olimpiade sih ya pasti semua pemain pengen sih ya, semua pemain pengen bisa masuk ke Olimpiade. Cuman ya pasti ada rasa apa namanya istilahnya ya mesti bisa kontrol juga sih, antara maksudnya terlalu ngebet gitu kan sih. Kalau terlalu ngebet kan maksudnya jadi kayak menggebu-gebu, jadi kayak nggak bisa kontrol, jadi kayak ya sembarangan istilahnya gitu lah. Jadi saya mesti mikir kayak ya anggap pertandingan semua sama aja, maksudnya bukan sama aja apa nggak dipelein gitu ya, maksudnya ya saya anggap pertandingan ini ya udah saya fokus minggu ini benar-benar full, seminggu ini saya paksain mau korbanin apa aja, jadi selama seminggu ini saya tahan-tahanin apa aja saya korbanin, jadi dari istirahatnya, makannya, semuanya ya saya benar-benar fokus tiap pertandingan itu sih. Selama misalnya hari ini minggu ini seminggu ini saya fokus, terus kalau misalpun ya saya sekarang kalah masih ada minggu depan di Jepang Open ya saya fokus lagi persiapan itu, soalnya memang banyak rentetan pertandingan buat.